Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid, para penonton yang menonton siaran kaunselor anda, Didik TV KPM hari ini? Cikgu harap semua murid, semua penonton, ibu bapa berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan jangan lupa, yang penting apa sekarang ini? Kena jaga diri, jaga kebersihan dan jaga SOP supaya kita dapat mengelakkan diri daripada terkena jangkitan COVID-19. Baik, para pelajar dan juga para penonton, hari ini Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam, Selangor, akan berkongsi seperti biasa dengan para pelajar, murid-murid dan ibu bapa semua, para penonton, satu tajuk yang berkaitan dengan bagaimana kita nak kembalikan semangat untuk belajar. Kenapa saya memilih tajuk ini, murid-murid dan para penonton? Baik, sekarang ni kita dah lama kan berada di rumah mungkin, ataupun ada yang juga sudah memulakan persekolahan ataupun pembelajaran secara bersemuka. Tetapi semangat belajar itu perlu kekal, perlu sentiasa konsisten, dan kenalah kita, orang kata apa, jangan rasa menurun semangat untuk belajar tu, sebab kita masih lagi perlu meneruskan perjuangan kita dalam pendidikan ataupun pembelajaran ini. Baik, murid-murid dan juga para penonton sekalian. Jadi hari ini cikgu nak kongsilah beberapa perkara yang mungkin boleh diberikan perhatian apabila kita nak belajar ni. Bagaimana kita nak kembalikan semula semangat kita belajar ni, murid-murid dan juga para penonton sekalian. Kita kena tengok balik suasana. Suasana kita belajar itu di mana kita duduk di rumah. Ni kalau katakan PDPR, dekat mana murid-murid duduk dekat rumah. Okey, kadang-kadang kita duduk kat rumah tu, kita berada di mana? Di ruang tamu contohnya. Okey, di ruang tamu kita belajar untuk ber-PDPR. Okey, baik. Apabila kita dah terlalu lama duduk di ruang tamu dengan set yang sama, dengan kedudukan buku, kedudukan meja yang sama, mungkin kita akan rasa bosan. Ataupun mungkin kita nak ubah sedikit suasana itu supaya kita dapat feel yang baru. Suasana baru ni, murid-murid, para penonton, insyaAllah boleh menimbulkan semangat kita semula. Kalau kita tengok tempat duduk kita tu, tengok macam mana. Bila dah terlalu lama, dah berselerak macam-macam kan, dah bersepah buku, dah tak tentu kat duduk kat mana, pensilnya, alat tulisnya. Jadi kita kena kemas semula tempat-tempat kita belajar tu supaya dia dalam keadaan ceria, lapang dan tidak berselerak. Yang ni supaya nanti bila kita duduk saja nak mula belajar, kita dah berada dalam tempat yang selesa. Yang ni penting sebab kita nak menimbulkan mood kita tu tadi. Baik, itu yang pertama. Bila kita nak membina situasi yang baru ni ataupun suasana yang baru ni, boleh juga macam tadi cikgu bagi tahu, buku-buku kita yang kita letakkan tu mungkin dah bersepah-sepah. Okey, dah bersepah-sepah sebab dah lama, dah banyak buku, dah banyak pelajaran yang kita belajar di rumah. Jadi kita cuba letakkan buku yang kita nak baca je. Buku yang kita nak baca saja ataupun buku yang kita nak belajar saja, supaya nanti alright, kalau kita nak belajar bahasa Melayu, kita nampak kat depan kita ni buku bahasa Melayu sahaja. Jadi nampak kita fokus. Yang ketiga, bila kita nak buat tempat yang baru, okey, bila kita nak buat tempat yang baru, kita sediakanlah satu, orang kata apa, mungkin boleh kita letakkan muzik-muzik yang mendamaikan. Contohnya sekarang ni kan, kita letaklah lagu-lagu ataupun kita pasang lagu-lagu yang mendamaikan, lagu bunyi pantai, bunyi-bunyian apa orang kata. Kalau kita suka dengan suasana hutan, kita pasanglah bunyi-bunyian bunyi-bunyian burung dan sebagainya, supaya sebelum kita nak belajar, okey, sebelum kita nak belajar, kita nak naikkan semangat kita ni. Sebelum kita nak belajar, kita dapat satu feel. Dapat satu keadaan di mana kita selesa, okey, keadaan yang tenang sebelum kita memulakan pelajaran, supaya otak kita mudah untuk menerima pelajaran yang nak disampaikan ataupun apa yang kita nak baca. Jadi perkara yang pertama untuk kita mengembalikan semula semangat kita belajar ni ialah kita kena bina suasana yang baru. Murid-murid dan para penonton, bila kita rasa tak bersemangat, kita kenalah buat sesuatu. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu tentang bina suasana. Sekarang ni kita kena
setkan juga masa untuk kita berehat apabila kita tengah belajar. Tengah belajar ni kena juga berehat tau. Jangan katakan 2 jam belajar tu terus je belajar. Kena juga ada masa untuk rehat. Tetapi beberapa perkara yang cikgu nak sampaikan ni nanti perlu diambil perhatian sekiranya kita ada masa untuk kita setting, untuk kita rehat masa kita tengah belajar. Supaya kita punya mood terus baik, dalam keadaan yang terbaik dan kita boleh meneruskan pembelajaran kita dengan selesa dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita tengok murid-murid dan juga para penonton, kalau kita tak rehat ni nanti kita akan jadi tak fokus tau. Kita akan jadi tak fokus. Bila kita belajar secara berterusan, tanpa berehat, kita jadi tak fokus. Kenalah ada juga masa rehat supaya kita dapat mengembalikan semula kita punya tenaga. Nak belajar ni siapa kata tak pakai tenaga? Nak belajar ni bukannya orang kata tidak memenatkan, tidak meletihkan. Memang memenatkan dan juga meletihkan. Betul tak? Betul tak para penonton juga murid-murid? Belajar ini juga adalah satu perkara yang meletihkan. Jadi, kena pandai untuk memilih masa kita berehat. Okey? Contohnya kita belajar 2 jam, kita kena ambil masa untuk kita berehat beberapa minit. Okey? Bila kita berehat ini, maksudnya kita boleh juga nak sediakan makanan-makanan yang ringan. Makanan ringan tau, jangan makanan berat. Mentang-mentanglah waktu rehat kita tengah belajar, kita makanlah nasi ayam, nasi minyak dan sebagainya. Jangan, nanti rasa mengantuk pula dia datang. Okey? Untuk itu murid-murid, apabila kita dah rasa letih, kita kena berehat, kita ambillah makanan-makanan yang boleh membantu kita untuk dapat mengembalikan semula kita punya semangat dan kita punya tenaga. Okey, tapi cikgu nak bagi ingatan kat sini, kalau boleh tolong jangan ambil minuman-minuman tenaga ataupun minuman-minuman yang berkaitan dengan kafein. Kerana mungkin kita akan bersemangat selepas itu, tetapi semangat itu adalah bersifat sementara. Okey, kerana minuman-minuman ini hanya memberikan semangat ataupun memberikan tenaga secara sementara. Okey? Jadi kita banyakkan minum air kosong. Kena sediakan air kosong. Itu sebab murid-murid, air kosong ni nampak je kosong macam itu kan, tapi dia sebenarnya itulah minuman yang terbaik selain daripada kesihatan, itulah minuman yang terbaik untuk kita bekal dan kita boleh boleh mengekalkan tenaga ataupun mengekalkan kita punya kecerdasan untuk sepanjang masa kita belajar itu. Dan murid-murid bolehlah juga kalau katakan nak bawa ke kacang sedikit supaya kita tak mengantuk. Jadi masa rehat tu kita makanlah perkara-perkara ataupun makanan-makanan yang cikgu sebutkan tadi supaya kita tak mengantuk. Baik. Tadi kalau cikgu dah sebutkan dalam masa kita nak berehat ini kita kena set masa. Cikgu risau apabila semangat kita nak belajar ni dah lemah kan. Lepas tu kita pula set masa untuk berehat. Kita ambil masa untuk berehat. Kita tak setkan masa. Cikgu risau, rehat tu nanti akan jadi panjang tau. Katakan belajar 1 jam, kita nak berehat, kita ambil berehat sampai setengah jam. Lama sangat rehat tu. Baik, murid-murid dan juga para penonton, cikgu nak bagi tahu kat sini, yang terbaik sekiranya kita belajar sudah 45 minit, okey, kita dah belajar ni 45 minit, kita ambillah 10 minit untuk berehat. Memanglah agak panjang tetapi itulah keadaannya yang berlaku sebab kita nak mengembalikan semula semangat kita, kita nak mengembalikan semula tenaga kita selepas kita penat belajar. Kalau dalam PDPR murid-murid, apa salahnya? Angkatlah tangan. Bila dalam video tu nampak kita angkat tangan kan? Cikgu, boleh tak kita berhenti sekejap sebab saya sudah lama ber-PDPR, sudah lama tengok Google Meet, tengok Zoom dan sebagainya. Kami nak rehat dulu sekejap dalam 5 minit. Boleh. Cikgu ni memang terbaik insya-Allah murid-murid sebenarnya. Kalau katakan kita nak minta rehat, tak ada masalah. Cikgu akan bagi. Cikgu pun akan bagi masa untuk kita berehat, tetapi kena ada masanya, kena set lah. Cikgu angkat tangan tadi. Cikgu, saya nak take 5 boleh tak? Kami dah rasa letih. Saya mewakili kawan-kawan saya pula. Kita pula cakap dengan kamera tu, dengan cikgu dalam Google Meet dan sebagainya. Kita pula yang minta untuk berehat tu kan, untuk mewakili kawan-kawan. Sebab kita yang tahu bahawa kita perlu rehat apabila kita telah lama belajar supaya kita dapat kembalikan semula tenaga dan seterusnya kita dapat semangat semula untuk belajar. Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Langkah seterusnya untuk kita kembalikan semula semangat kita adalah dengan cara membuat senaman. Okey, baik murid-murid dan juga para penonton, bila cikgu sebut senaman saja, alamak lemah dah rasa. Nak kena buat senaman pula cikgu, nak kena peluh-peluh ke? Tidak semestinya murid-murid dan juga para penonton. Apabila membuat senaman ini, kita dah duduk lama. Sebenarnya kita dah duduk lama, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, murid-murid kena buat, kena bangun sekejap, regang-regangkan tangan, Tengoklah dalam YouTube, ada banyak cara macam mana nak membuat senaman ringkas untuk PDPR. Sambil duduk pun boleh, kita dengar lagu-lagu yang ceria, yang seronok untuk kita membuat regangan dan juga membuat senaman. Okey? Kena tengok dekat YouTube dan sebagainya, nanti ada banyak cara macam mana kita nak membuat senaman ringkas supaya kita dapat mengembalikan semula semangat ataupun tenaga kita. Baik, kenapa cikgu cakap kita kena buat senaman? Okey, murid-murid dan juga para penonton, senaman ini sebenarnya kita dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Yang ini penting sebab kita dah duduk lama, darah kita pun bergerak tak berapa cantik. Jadi itu akan menyebabkan kita, badan kita letih dan sebagainya. Selain itu, bila kita ada pergerakan ringkas, kita dapat mengembalikan semula kita punya, apa orang kata, pergerakan jantung itu lebih aktif. Bila jantung kita lebih aktif, dapatlah mengepam darah dengan baik ke seluruh badan kita. Jadi kita kuranglah letih. Dan juga aktiviti fizikal ni sebenarnya dapat merangsang diri kita supaya, apa orang kata, keletihan-keletihan itu dapat hilang dan seterusnya menjadikan kita lebih ceria. Bila ceria ni nanti, badan kita penuh tenaga, kita dapat terlibat aktif dalam kelas, dalam kelas PDPR dan sebagainya, dalam kelas bersemuka. Okey, bila dah aktif nanti kita lebih ceria, lebih seronok untuk melibatkan diri dalam dalam pembelajaran di kelas. Okey, di kelas ataupun di rumah. Dengan itu, apabila cikgu tanya soalan ke, apabila cikgu minta kita melibatkan aktiviti dalam kumpulan ke, kita lebih rasa selesa sebab kita punya badan tak rasa lemau. Ni murid-murid suka sebut kan, asyik-asyik lemau, kau ni lemau lah kan. Jadi nak mengelakkan lemau ni tadi, istilah lemau tu maknanya pelajar-pelajar ni semangatnya dah berkurang kan. Jadi bolehlah kita rangsang semula diri kita dengan apa, pergerakan-pergerakan senaman-senaman ringkas yang boleh mengaktifkan diri kita. Seterusnya, murid-murid perlulah selalu ingat impian belajar. Impian belajar ni apa pula cikgu? Ya Allah, cikgu ni sebut macam-macam hari ni. Baik, sebenarnya apa yang cikgu sebutkan semua hari ini adalah untuk merangsang semula atau untuk mengingatkan semula murid-murid tentang bagaimana kita nak kembalikan semangat untuk belajar. Baik, selalu ingat impian belajar. Baik, kita ni belajar, mesti ada matlamat. Mesti ada matlamat murid-murid. Bukan kata belajar ni suka-suka je untuk memenuhkan masa persekolahan dan sebagainya sebab ibu bapa suruh. No, kena ingat yang itu. Jangan sesekali murid-murid ingat bahawa belajar ni tak ada apa-apa. Belajar ini penting sebab kita ada matlamat. Baik, secara ringkasnya murid-murid, kita kena pilih satu matlamat. Contohnya, bila kita belajar hari ini, contohnya kita belajar bahasa Inggeris. Okey, belajar bahasa Inggeris. Baik, tetapkan dalam kita punya matlamat bahawa aku nak dapat A. Nak dapat A. Bila kita menetapkan matlamat, okey, bila kita menetapkan matlamat, maknanya kita kena fokus. Oh, tadi aku cakap aku nak belajar dapat A. Takkanlah nak belajar main-main. Tak berlaku lagi dalam dunia murid-murid. Apabila kita malas belajar, kita berjaya. Tak berlaku ni. Okey, jadi bila kita ada matlamat, kita bolehlah belajar berdasarkan matlamat kita tadi. Nak dapat A bahasa Inggeris. Okey, nak dapat A bahasa Inggeris. Takkanlah belajar kelas PDPR tak masuk, boleh dapat A. Belajar di kelas malas, tak menumpukan perhatian, boleh dapat A. Mungkin tidak berlaku yang tu. Okey, jadi murid-murid perlu fokus, perlu kekal dengan satu matlamat. Okey, hari ini saya nak masuk ke kelas PDPR bahasa Inggeris, nak dapat A akhirnya untuk peperiksaan nanti. Kena tetapkan matlamat supaya dia dapat. Oh, bila kita rasa malas je, malas ni nak belajar ni kan. Tadi aku kata nak dapat A. Dekat situ datangnya balik semangat tu tadi. Kalaulah kita belajar sendiri. Yang ni macam mana pula cikgu? Kalau belajar sendiri tiba-tiba semangat kita hilang. Yang ni. Baik. Antara perkara yang murid-murid boleh buat adalah setkan ganjaran untuk diri. Bagi hadiah untuk diri sendiri. Kalau hari ni aku dapat hafal bab A,
aku akan berikan satu apa orang kata hadiah untuk diri aku. Nak bagi apa? Nak bagi apa orang kata minuman yang sedap yang dijual oleh Makcik Minah. Aha, contohnya sebab minuman Makcik Minah ni sangat sedap. Jadi sebab aku belajar rajin hari ini, aku nak minum, nak beli air yang dijual oleh Makcik Minah yang sedap itu. Maknanya dekat sini apabila murid-murid rasa lemah, rasa tak nak belajar, rasa kurang semangat untuk belajar, cuba bagi ganjaran pada diri setelah murid-murid selesai belajar satu-satu perkara. Dan sentiasa ingatkan diri bahawa belajar itu penting. Yang ni pentinglah murid-murid. Contohnya kalau pelajar dekat universiti nanti. Contoh pelajar yang belajar dekat universiti, sekiranya dia dapat pelajar cemerlang ataupun dapat apa orang kata keputusan yang baik, mungkin yuran itu boleh dipindahkan menjadi biasiswa. Tetapi kalau kita di rumah ini masih di peringkat sekolah, mungkin kita akan dengan cara kita cakap belajar itu penting, contohnya kita akan dapat menggembirakan ibu bapa kita. Dengan kita belajar bagus ni, kita dapat menggembirakan ibu bapa kita. Okey, baik. Ini adalah satu perkara yang juga sangat penting untuk menaikkan semangat kita, iaitu kena selalu ingat impian belajar. Didik TV KPM. KPM. Seterusnya, untuk meningkatkan semula semangat belajar kita ni murid-murid, kita kena juga ada strategi tau. Kena ada strategi juga, kena ada teknik, kena ada tips juga. Baik. Yang cikgu nak kongsikan ini adalah mengenai kumpulan belajar. Kumpulan belajar. Baik, ada murid-murid yang sudah kembali ke sekolah, ada yang masih ber-PDPR di rumah. Jadi kumpulan belajar ni boleh dibuat dengan pelbagai cara. Kalaulah kita masih ber-PDPR di rumah, bolehlah buat juga secara berkumpulan dalam online tu. Buat Google Meet kumpulan-kumpulan kita saja. Jadi buatlah satu kumpulan untuk kita belajar. Okey, yang mana di sekolah dah boleh menentukan apa orang kata, dah boleh buat kumpulan di sekolah. Okey, dah sebab dah bersemuka kan? Okey. Baik. Kenapa kumpulan belajar ni penting? Baik, apabila kita belajar murid-murid, apabila kita belajar, kita juga memerlukan idea-idea daripada kawan-kawan. Yang ni, idea daripada kawan-kawan ni memang penting sebab perkongsian idea ini akan dapat mencambahkan lagi kita punya pemikiran, kita punya isi tu nanti. Sebab tak semua perkara yang kita tahu. Mungkin ada kawan kita yang tahu, kita tak tahu. Mungkin ada yang kita tak tahu, kawan tahu. Jadi dekat sini, nampak tak kepentingan belajar berkumpulan? Belajar berkumpulan ni umpama melengkapkan antara satu sama lain. Yang ni memang sangat penting lah. Jadi dalam kita membina ataupun kita belajar secara berkumpulan ni, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Contohnya, kalau kita nak buat kumpulan dalam online, dan kumpulan dalam online, pastikan kawan-kawan yang kita pilih tu memang betul-betul nak belajar. Okey, betul-betul nak belajar dengan kita. Supaya nanti kita tak rasa apa, kurang bersemangat pula. Bila dah buat kumpulan, kita kurang semangat pula sebab tak semua rakan kita tu nak belajar. Jadi kena pilih. Kena pilih kawan yang betul-betul nak belajar supaya kumpulan kita tu nanti jadi mantap. Kumpulan yang terbaik. Kita dapat mencambahkan ilmu kita, kita dapat mencambahkan pengetahuan kita untuk kita lebih faham dengan satu-satu pelajaran itu. Baik, kemudian yang kedua, kita kena pilih tempat yang tenang. Yang ini kalau kita dah bersemuka, kalau kita dah belajar di sekolah, kalau kita nak buat kumpulan, group study, kita kenalah cari kumpulan yang, cari tempat yang tenang. Okey, supaya kita punya pembelajaran itu tidak mendapat gangguan. Contoh tempat yang tenang ni apa para pelajar murid-murid? Bolehlah belajar di pusat sumber, di kelas yang mungkin tiada orang, okey, di bilik-bilik khas, ataupun boleh berjumpa dengan dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk jadikan bilik kaunseling itu sebagai tempat untuk kita berbincang sementara, bukan kekal, berbincang sementara. Apabila kita berjumpa dengan guru kaunseling ni kan, sambil-sambil kita bincang tu, kita dapatlah juga nanti membuat rujukan terus kepada guru bimbingan dan kaunseling. Jangan pula jadikan bilik kaunseling itu sebagai tempat untuk belajar, sebab bilik kaunseling ada tujuan lain. Tetapi apabila kita mencari tempat yang tenang, tempat yang apa orang kata, tempat yang boleh membuatkan kita selesa untuk belajar, jadi pembelajaran kita lebih mudah untuk masuk, untuk kita dapat ataupun untuk kita faham. Jadi secara kesimpulannya murid-murid dan juga para penonton, semangat ini juga perlu diperbaharui. Jika tak, mungkin dia akan
pudar. Tu semangat tu, semangat nak belajar ni, kena perbaharui. Okey? Macamlah juga kita tengah lapar, kalau tengah lapar kita kena makan supaya kita kenyang. Bila lapar kita makan, bila lapar kita makan. Sama juga dengan belajar, kena perbaharui supaya semangat kita itu terus kekal dan kita dapat apa yang kita nak capai. Baik, itu sahaja murid-murid dan juga para penonton. Terima kasih dan kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. KPM.